Halo semua, aku lagi ada di Batu Farm nih. Jadi di sini aku bakalan diajak untuk melihat segala macam hewan-hewan yang ada di sini dan pastinya bakal banyak banget yang ada dan menarik. Teman-teman, ini tempatnya itu masih belum banyak dibuka umum. Yang dibuka umum tuh masih baru glamping di sana dengan pemancingan monster ini, teman-teman. Jadi ini isinya tuh ikan dari mulai berat 5 kilo sampai 25 kilo yang pastinya itu berat-berat banget. Dan aku nginep di situ karena dapat dikasih untuk yang nyobain pertama kali yang nginep di situ dan ternyata enak banget, teman-teman. Dan aku juga bawa burungku si Zorba ya. Zorba. Nah, itu burung kutu San Connor itu. Ya, di sini tempatnya enak ya, teman-teman. Kalau adem adem banget, kalau panas panas banget juga. Jadi pastinya keliling kali ini akan seru banget. Yuk ikutin aku terus. Di sini serangga tuh banyak banget, teman-teman. Sampai kayaknya kalau aku sebutin tuh susah. Mungkin dari kupu-kupu unik seperti kupu-kupu hutan bakau. Kupu-kupu hutan coklat. Terus apa lagi ya? Serangga-serangga yang warna-warni, capung jarum yang warna-warni itu. Wah, di sini melimpah, teman-teman. Jadi ekosistemnya tetap berlangsung dengan dengan tidak dirusak dengan pestisida ya, seperti itu kira-kira kata-katanya. Jadi ini cocok banget buat teman-teman penghobi serangga datang ke sini dan cari-cari sendiri serangga di sini. Mantap banget, apalagi yang hobi mancing bisa mancing kolam monster di sini. Kapan lagi teman-teman bisa ke sini dan nikmatin keseruan di Batu Farm? Teman-teman, di sini ada banyak sekali kolam ikan yang kalau dikira-kirakan itu sekitar 1 juta ekor ikan ya. Bukan jenisnya, tapi ekornya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, pasti teman-teman yang doyan ikan tahu nih ikan apa. Yap, ikan nila, ikan konsumsi. Nanti ini untuk diternak, dijadikan makanan ya. Lalu di sebelah sana ada ikan peacock bass, arwana, dan apa gitu, lele, terus dan lain-lainnya lah, teman-teman. Untuk diternak di sini ada yang dijadikan pakan, ada yang dijadikan juga hewan mungkin peliharaan dan lain-lain. Dan itu di ujung juga ada gapi dan apa namanya tuh, plati, gapi dan plati, ikan-ikan hias itu. Jadi banyak sekali ikan yang diternak di sini, teman-teman, dengan sampai jumlah 1 juta ekor lebih. Wah, keren banget Batu Farm. Kadar airnya ketinggian nih, kembung pasti. Apa namanya, penyakit yang paling bahaya kalau kelinci, kembung. Kalau kembung hari ini, kembung besok mati. Ini cepet banget. Kayak ini ya, kayak bengkak gitu. Iya. Kalau yang kayak skabies gitu-gitu kan lama matinya. Udah 2 bulan baru. Tapi kalau si kembung, aduh, parah banget. Iya. Jantan. Ya. Ini olahan lup jantan kan ya? Iya, betul ya. Yang ini kemarin? Yang ini. Oh, yang kayak begini. Yang kesini itu ya? Yang ini yang terakhir. Ya. Oh, buat ada di sini. Ini juga, itu gak apa-apa. Ini Netherland sama apa? Buat kita di Kawin ini jantan juga. Bukannya nggak apa-apa? Bisa bisa baca nggak apa-apa? Yang banyak orang salah pegang telinga. Iya, jarak dia. Karena di luar negeri kan kelinci jadi hama, kan sendiri kan tidak layan. Ini anak-anak dari sini, layu sini. Hai, baby. Kamu di situ.
makan kucing. Nah, kelinci ini juga matinya salah satunya lagi kaget, dikagetin, dibubruk, stresnya di karena dia faktor terinasi. Yang ini mau nyari. Nah, ini ya Om yang makan yang benar ya. Iya. Mau lagi boleh. Pokoknya nggak ada air. Ya kalaupun saya nanti akan ada. Cari. Kita pernah mati sehari itu hampir 20 ekor. Bareng. Itu di shock, kaget panas. Oh iya, itu? Iya. Terus digebrek anak kecil. Itu pernah mati kaget. Berapa ya? Besoknya kaget, mati 6 ekor berapa ekor. Bisa. Baru melahirkan ini anak yang baru segini, baru sebulan. Biasanya kalau paling banyak anaknya bisa 9. Ini cuma 4. Ini anak karatnya juga nih. Ini juga anaknya banyak, udah gede-gede, cuma kondisinya ini kalau yang oh, itu apa kah? Ini yang Hila. Oh Hila. Ini yang itu ya, Hila campur ya. Oh ya udah gede. Tapi anaknya beda banget ya? Iya, nggak tahu saya juga. Bapaknya injet. Kalau ini kelinci konsumsi sebenarnya jenisnya. Cuma nggak tahu anaknya jadi begini. Ini sila beligo nih, leplosan. Ini silanya. Ini sama ND. Pokoknya kelinci pendek ini dendetan duap. Oh, ini yang tadi kan? Ini Rex. Ini Rex. Sama. Ini nggak tahu apa nih, karena kadang-kadang kesilang sini. Oh. Cuma dia bagusnya di alis. Hah? Di alis bagusnya. Ini apa sih nih, jenis apa? Oh, iya. Lokal ya? Lokal, cuma ngambil di alis. Oh. Banget. Dia cuma menang di alisnya aja. Kita lihat keturunannya kayak gimana ntar. Kita melihat keturunannya ya. Ya matanya ngeblok ya. Iya, ngeblok ya. Ada ininya, kayak panda. Oh. Nah, marmut yang ini juga lumayan jarang yang begini. Marmut tuh guinea pig mas. Ya guinea pig. Oh. Guinea pig tapi yang jenis yang putih mana nih? Yang putih diserah lagi mulai. Oh, melahirin. Dipindahin yang cewek-cewek bisa semua. Ini lucu banget sih. Ini lucu kan? Ini kayak jantannya. Jantannya betinanya udah mau melahirkan. Kata yang ini kan ini. Ini kayak hidup berapa jenisnya kan? Oh, 4. 4 ya. Kayak yang bagus-bagus lagi yang meninggal. Yang mati yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus ya kayak sapi. Itu ya, di ya, bobrek-bobrek. Sama anak kecil. Kayak ini apa nih? Ah itu yang terakhir tuh kandang yang kemarin. Yang ini disabisain yang gondrong satu. Oh yang gondrong. Itu, itu yang melahirkan tadi. Oh, ini kecil. Ini yang ini nih tanggal 30. Kebalik, bulunya kebalik. Bisa gini ya? Ini Brahma ya. Oh iya iya iya. Nah mutiara ya Om. Mutiara salah satu yang paling dari 4 ekor sekarang udah 80 ekor lebih. Populasinya paling cepat tambah. Ini apa ini Om? Angsa, bebek. Cowok. Ini entok ya? Gak nyerang kan Om? Gak. Lo. Serama. Biasa tiap hari kan ada yang netes, anak-anak kalau lihat ada yang netes seneng. Ini nggak ada, kayaknya baru. Ini yang masih minggu lalu ya.
Ini makannya apa? Ompur ayam ya? Ompur ayam, ompur ayam. Menurutnya kok kayak telur ayam kampung ya? Iya, Bu. Saya coba makan juga rasanya sama aja. Sama aja, belum gitu. Tuh. Ini apa, ompur apa? Ini bulu kalkun. Oh, ada kalkun? Ada, di bawah ada. Nah, pasti kalau dia mati, kita bulunya kita ambil ya, semua. Bulu. Kita kubur sisanya buat anak-anak cari fosil, Bu. Kayak bulu fosil. Kayak fak bulu. Tapi yang kondisi sudah enggak busuk kan? Dia udah enggak busuk, udah lama mereka gali. Ya. Ini semisal ya. Iya, biasalah. Fak. Oh. Jantan ya, Om? Jantan. Sama kejo. Wah, di atas ramai banget ya. Ini anakan sini semua apa gimana, Om? Banyak kan anakan-anakan sini. Wah, gitu. Tempatnya begini semua, enggak ada yang anakan. Iya, anakannya. Aduh. Itu sebenarnya jangan sih. Oh, di rumah enggak di ini. Ini bukan ini, Om. Apa namanya? Kalau enggak sih. Yellow side. Iya, enggak tahu kayak pineapple kayaknya. Yellow side, Om. Yellow side ya. Kalau pineapple dia kore. Warnanya apa lebih ya? Kuning. Lebih enggak se gelap ini, Om. Dia agak lebih terang lagi. Malah sangit, Om. Ini malah sangit. Ya. Oh, kalau ini? Sama, Om. Cuma beda spesies. Oh, ini anakannya aja sih paling. Anakannya tapi beda spesies. Iya. Ini? Itu mods ngengat. Oh, itu ngengat. Ini juga ngengat. Iya, dari Limprenidae. Kalau itu agak susah identifikasinya karena banyak sekali yang mirip dan kecil-kecil, Om. Kalau ini ulat apa? Mana nih, Om? Kaki seribu sih, Om. Oh, milipit, milipit. Oh, bisa, Om. Bisa ya? Oh, tapi meskipun dia bukan serangga sih. Iya, tapi oke lah. Bisa, bisa. Oke lah. Kalau ini apa nih? Oh, ini kepik, Om. Ya, kepik biasa. Oh, kepik biasa. Lady, bukan ladybug sih, Om. Beda spesies. Beda spesies ya. Banyakan walang sangit sih, Om. Walang sangit. Bau ini. Mm-hmm. Nah, itu mods lagi tuh. Nah, ini kan sirsa. Di sirsa ada apa? Atacus atlas sih suka, Om. Oh, kalau ini yang daunnya buat melintir-melintir? Itu biasanya ulat sih, Om. Nih, ini coba ya. Enggak ada. Enggak ada. Batangnya jagung kita giling buat media hamster. Oh. Jadi jagungnya dipakai buat pakan ayam dan lain-lain. Ininya batangnya ini. Berarti semuanya berguna ya, buat Om? Media. Buat nyerap. Oh, bisa, Om. Buat nyerap kencing. Oh, ini bisa menyerap, Om? Bisa. Bisa. Oke, kapas kayak gini hamster. Ya. Kayaknya yang butuh serbuk kayu, Bu. Penggantinya serbuk. Ya. Jadi dibanding beli serbuk kayu, pakai ini aja. Gecko bisa, Gecko. Gecko di atas sih kan Gecko pakainya apa namanya? Pasir ya, silika. Oh, pasir. Ya. Oh, ini Ini buat gantinya serbuk kayu serbuk aja. Kayu. Oh, ini ya, Om, yang dijadiin ya. Ya, ini batangnya digiling gitu. Oh, jadi jagungnya untuk pakan ya. Jagungnya untuk pakan. Teman-teman, di Batu Farm ini juga memanfaatkan jagung budidaya sendiri. Jadi jagungnya ini untuk pakan ayam. Dan si mana ya? Nah, nih, batangnya ini untuk dijadikan serbuk seperti ini, teman-teman. Nih. Ini bisa untuk media hamster, guinea pig, marmut, dan lain-lain. Jadi semua yang ada di sini terolah dengan baik. Nah, nih. Ada mantis. Ada, Om. Oh. Ada kepompong juga ini, Om. Hippolymnus boi. Oh iya, iya, ada kepompong. Tadi kepompongnya ada ulat di situ, Om, tapi jatuh. Oh. Ini ada mantis. Tenodera ST. Di sebelah kayaknya banyak deh serangga ini. Oh iya. Coba yuk, teman-teman, kita. Nah, ini nih. Batang-batang. Nah, tadi coba ke sini banyak yang lompat-lompat. Enggak tahu apaan. Belalang sini kayaknya, Om. Belalang ya. Coba.
biasanya mantis makanin belalang. Oh, ini apa nih yang kemarin? Iya, itu walang sangit juga. Walang sangit ya. Iya, biasanya dimakan. Oh enggak. Nih. Sama ini, sih Om, sama anakan ya. Walang sangit juga. Oh, anakan ya. Iya, walang sangit jenisnya banyak soalnya, Om. Kalau ini kayak ini yang kayak oh. Apa namanya? Dia punya capit sama itu yang kecil kayak tungau. Iya, iya. Itu namanya apa? Yang ada capit belakang itu? Kokopet apa? Cocopet. Cocopet. Oh, kokopet. Masih baby tuh, Om. Oh, bisa gede. Ini kan tidak juga nih. Iya. Iya. Tapi ini kayak iya. Belalang. Bukan ya? Bukan, Om. Katide betina sama cokoda. Ini Om gue bombong ya. Oh. Nah, kita lepas lagi enggak apa-apa ya, Om ya. Enggak apa-apa. Nah, tapi nanti bisa tahu itu bombong siapa? Tahu. Nah, dah. Ini apa nih? Mana ya, Om? Tunggu. Tadi kayaknya ada yang loncat deh. Tadi yang kayak ada yang nah, laptop Shanina. Itu apa? Laptop Shanina, Om. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Itu udah paling maksimal segitu? Ya. Dia kupu. Selama jadi kupu-kupu mengalami perubahan enggak, Om. Ukuran? Enggak. Sama berarti dia kalau lahir segitu, udah segitu hampir aja. Mati segitu? Iya, Om. Nah, ini Om, lebah. Lebah, cuma populasinya mulai hilang. Yang di sini ya, kena serang semut. Yang di atas yang masih banyak. Ya, populasinya udah pindah. Mana Pak Haji? Ini kupu-kupunya. Oh ya, yang di pakis kita itu. Yang di pakis Haji ada di Sikas. Ada. Pak ekor Om ini monster itu. Ada 1000. Total ada 70.000. Satu kolam, waduh, banyak banget itu, Om. Ini apa mutiara? Ngelebihin zoo nih. Kan farm. Iya. Ini yang baru nyebur nih di digabung Memphis tuh. Memphisnya buat makanin kutu. Kan dia ada kutu ular mermaid sama apa namanya argulus bu. Nempel di ini pasti dicampur nanti. Iya. Apa namanya tuh di sawah-sawah? Tutut. Oh iya, tutut. Enggak mengganggu populasi nih, Om. Kita lagi buat menunya. Waduh. Ya udah kan enggak bisa dikurangin gimana-gimana, ya udah ntar dimanfaatin aja. Mantap itu, Om. Bukan tutut ya, Om? Kalau tutut dia kecil-kecil panjang, biasanya banyak di kolam tanah. Kalau ini keong mas. Ini yang bisa jadi menu ini. Ini jadi menu enak. Iya, enak. Ini doyan nih. Cuma telurnya nggak enak. Oh gitu. Dan dia sebenarnya kan bahaya kalau lingkungannya tercemar, Bu. Karena dia kan nyerap. Jadi kalau di sini sih aman. Iya. Yang ambil dari sini. Oh, itu banyak anak capung tuh. Lihat isunya. Apa namanya? Kulit-kulitnya. Jejak-jejaknya. Ini koki semua. Ini yang udah disortir, Rif. Jadi bongkar kolam masuk ke sini. Ini untuk ekspor atau gimana dong? Kadang ekspor, kadang lokal. Oh. Ini yang udah sortiran aja, udah dipisah. Oh iya. Ini udah ratcap, udah per jenis, per ukuran. Wah, ini keren banget, Om. Koki sebanyak ini. Itu biasanya per ekor berapa gitu, Om? Harganya? Mm-hmm. Ada yang 50.000, ada yang 35.000, ada yang 300.000, beda-beda. Oh, berarti tergantung grade. Kayak ini kan kalau red cap yang grade-nya bagus, kepalanya ada itunya, apa namanya, bentuknya rapi, jenongnya, ada cherry head. Istilahnya. Cherry head. Flowernya ya? Ada flowernya. Jaga yang kecil aja, kalau udah gede ya udah. Iya, lele ya, Om. Lele. Ditipu. Di air kolam ini isinya 5.000 sampai 10.000 ekor. Oh, banyak banget, Om. Jadi kalau kita makan sehari satu 30 tahun. Iya. Pada
enak bun. Wah, ini udah tua ya? Atau beda jenis? Beda jenis. Aduh, digigit. Makanya pakai jaring aja biar. Kena kakinya itu sakit. Hah? Masuk. Tapi ini kayaknya kurang nutrisi aja sih dia. Oh, kasihan banget kurang nutrisi di sini. Ini bisa dimasak ini. Oh. Udah tua juga, iya betul. Itu jadi anteng tuh. Nanti itu kita selain. Buka. Tuh. Wah. Enggak. Tutup. Tahan. Tariknya ke depan. Itu tuh. Yes. Naik satu. Teman, aku belajar dari tempat glampingnya di Batu Farm Adventure. Nah, jadi di sini teman-teman kalau nginep bisa nih, ada berapa kamar ya? 8 ya? Sekitar segitulah. Nah, jadi teman-teman nginep di sini. Nah, ini fasilitasnya ada tenda dan ada toilet. Dan ada tempat parkir juga. Jadi teman-teman harus datang ke sini, dan kemarin tuh aku udah lihat banyak, ada maggot, terus ada hunting monster, anak-anak juga, terus habis itu ada lagi banyak serangga-serangga di sini, ada mata air, ada buat semut rangrang atau kroto, pokoknya di sini itu lengkap banget, dan bentar lagi akan ditambahkan tempat-tempat yang pastinya makin seru dan makin edukatif, karena di sini tidak menggunakan pestisida. Jadi ekosistem tetap berlangsung dengan semestinya bagaimana di alamnya, meskipun kita ada manusia yang berinteraksi dengan alam ini. Dan ini sangat-sangat keren ya ininya, tempatnya. Jadi nggak kayak farm lain yang cuma ngasih makan hewan apa segala macam, enggak. Kalau di sini teman-teman itu benar-benar diperhatikan semuanya dan edukatif. Jadi teman-teman wajib banget ke Batu Farm Adventure. Dan mungkin inilah yang aku bisa sampaikan ke teman-teman. Mungkin semoga bermanfaat konten kali ini. Dan dadah, sampai jumpa di konten berikutnya.